Halo Toppers. Sekelompok warga beramai-ramai menggantung piton besar di pohon. Ular piton yang tertangkap warga ini masih dalam kondisi hidup. Diduga, ular piton ini kepergok ketika masuk ke permukiman warga. Ular ini dikhawatirkan bakal memangsa ternak dan unggas peliharaan warga. Video warga gantung ular piton tersebut diunggah oleh akun TikTok @srrzxx. Dalam video tersebut nampak piton berukuran sekitar 3 hingga 4 meter tengah digantungkan di pohon. Piton raksasa dan panjang tersebut rupanya masih hidup, terlihat dari gerak-gerik ekornya. Warga melakukan hal tersebut karena diduga piton tersebut telah memakan kambing milik warga. Terlihat pula perut piton itu membengkak. Ular pembelit ini baru menelan mangsa. Melihat video tersebut, warganet pun memberikan beragam komentar. Sebelumnya, seekor ular piton digantung di pohon di area terbuka kawasan perkampungan. Bagian perut ular piton nampak menggelembung, menandakan ia baru menelan mangsa besar. Diduga, ular piton ini digantung karena kekesalan warga. Pasalnya, ular piton ini memangsa hewan ternak warga setempat. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @palorner_gm. Di tayangan itu terekam seekor ular piton berukuran kurang lebih 5 meter tergelantung di batang pohon. Nampaknya saat digantung, ular piton ini dalam keadaan tak bernyawa. Ular piton merupakan salah satu hewan pemangsa. Hewan yang satu ini banyak dan sering terlihat di negara Indonesia, biasanya ditemukan di hutan dan ladang. Karena habitatnya yang rusak, terkadang ular piton masuk ke permukiman warga untuk mencari mangsanya. Suplai makanan ular berkurang, pohon tempat bertengger ditebang, sungai tempat minum tercemar dan kering, dan lubang tempat bersembunyi runtuh, jadi sekian penyebabnya. Akibatnya banyak kejadian ternak warga jadi incaran ular piton. Tak terhindarkan kemudian muncul konflik antara ular dan manusia. Hewan ini memang tidak mempunyai bisa, namun dengan ukurannya yang besar, piton memiliki lilitan yang berbahaya. Di sisi lain, keberadaan ular punya fungsi penting sebagai penjaga populasi hewan, yakni katak, tikus, dan burung kecil. Secara tidak langsung, hal tersebut membantu petani yaitu sebagai pembasmi hama alami. Di tahun lalu, seekor ular piton juga kedapatan memangsa kambing peliharaan warga. Ular piton yang terpergok memangsa kambing ini buat warga kesal. Warga pun menggantung ular piton di pohon. Ular piton yang kesulitan mencerna kambing yang telah ia telan, memuntahkan mangsanya. Video ular piton yang terpergok warga memangsa kambing ini diunggah oleh akun TikTok @anakaceh0714. Di video tersebut terekam ular piton dalam keadaan digantung oleh warga di sebuah pohon. Nampak mulut piton menganga memuntahkan kambing yang telah jadi bangkai. Video ular piton yang terpergok warga mangsa kambing ini diunggah oleh akun TikTok @anakaceh0714. Natopers, semoga video ini dapat menghibur kita semua dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya Toppers.